Sebuah kilang kayu dan empat lori musnah dalam kebakaran di Taman Anggerik Jalan Lintas Sibunga Sandakan tengah malam tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, kebakaran membabitkan kilang menyimpan stok kayu berkeluasan 30,000 kaki persegi. Menerusi kenyataan JBPM, panggilan kecemasan diterima kira-kira 12.07 minit tengah malam sebelum 14 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan dikejarkan ke lokasi berserta dua jentera FRT dan sebuah jentera EMRS dan tangki air. Operasi pemadaman yang menggunakan sumber air dari pili bomba dan tangki air terkawal pada 1.20 minit pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran dan nilai kerugian masih dalam siasatan.